Amar Suni dan Iris Bella. Seandainya tak mudik lebaran selama pandemi corona. Pandemi virus corona yang tengah mewabah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, memberikan dampak pada berbagai sektor. Sejumlah aturan pun sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus semakin luas. Salah satu peraturan yang dikeluarkan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sehingga dengan adanya pembatasan itu, masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halamannya ketika Lebaran Idul Fitri mendatang. Mengetahui hal itu, Iris Bella dan Amar Suni ikut menanggapi dengan aturan tersebut. Mereka pun tak masalah jika akhirnya tidak dapat mudik saat Lebaran nanti. Sementara bagi Amar Suni, tidak ada kewajiban bagi umat muslim untuk melakukan mudik. Sebab selama ini, mudik hanyalah suatu tradisi yang sudah melekat di tengah masyarakat jelang Lebaran. Bagi Amar Suni, apabila suatu pemimpin di suatu wilayah sudah membentuk aturan yang dirasa baik untuk ke depan, sudah selayaknya masyarakat mematuhi. Selain di rumah saja, Amar Suni dan Iris Bella pun memiliki rencana mengisi kegiatan Ramadan dengan melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu pun sudah cukup rutin dilakukan mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.